ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد ومواله. يا الترمات Bapak Wali Kota Dumai beserta Ibu Haja Rasmina Rezuki AS Esos, yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Dumai beserta Ibu Wi Tunjung Sari Eko, yang kami hormati Ketua dan Wakil beserta anggota DPRD Kota Dumai, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Dumai beserta istri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai, dan yang kami hormati alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, pemuka adat, hadirin wal hadirat al-mukarram, Datuk Sri Ulama Setia Negara. Yang alim pengukum syara, yang adat pengukum duduk, yang cerdik penyambung lidah, yang berani pelapis dada, yang tua punca aman. Karena yang ditunggu sudah pun tiba, yang dirindu sudah pun bersudut bersua. Untuk itu kami jemput, kami silakan berhimpun tepat kita di sini. Kami tunggu dengan senang hati, kami sambut dengan muka yang jerih, kami terima dengan lapang dada. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, acara Tabik Akbar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan Ahad 13 Mei 2018 bersamaan 28 Sya'ban 1439 Hijriah dimulai. Diawali sambutan Ketua Umum Panitia Tabik Akbar kepada Bapak Haji Hendra Usman MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Wakil Wali Kota Dumai, Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai beserta jajaran, dan Bapak-Bapak Forkopimda Kota Dumai. Selanjutnya Bapak-Bapak, Ibu-ibu tokoh masyarakat, cerdik pandai, alim ulama yang tidak berbentuk satu-satu. Dan kemudian yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ustadz Al-Mukarram, Bapak Ustadz Haji Abdul Somad, LCMA. Dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah. Pertama sekali mari kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kepada kita sampai dengan hari ini masih diberikan berbagai nikmat, yang tentunya nikmat yang kita rasakan pada waktu dan malam ini tidak semua daripada kita dapat menikmatinya. Kemudian mari kita mengirimkan selawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami hanya ingin mengucapkan terima kasih pertama kepada Pak Ustaz yang di tengah kesibukannya beliau masih bersedia untuk hadir bersama kita. Dapat kami informasikan bahwa Pak Ustadz pada hari ini sudah memberikan ceramah 3 kali di 3 kabupaten kota pada 2 provinsi. Jadi mari kita doakan semoga Pak Ustadz kita tetap sehat, istiqomah dalam memberikan ilmu, mencerahkan kita selaku umat Islam di Indonesia ini. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah berusaha payah menyelenggarakan acara ini, baik dari organisasi pemuda, organisasi masyarakat, kemudian juga kepada Bapak Wali Kota beserta jajaran yang juga sudah banyak membantu memberikan fasilitas
sehingga terselenggaranya acara ini. Kemudian kami mohon maaf kepada semua yang hadir, barangkali tempat yang kami sediakan, fasilitas yang kami sediakan tidak dapat memuaskan dan tidak menyenangkan orang Bapak sekalian. Namun saya yakin dan kita semua percaya bahwa kehadiran kita di sini adalah untuk mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami rasa itu karena kami percaya bahwa Bapak dan Ibu sebetulnya sudah tidak sabar untuk mendengarkan suara dari Bapak kita. Akhirnya kami sudah akhiri wasilahi kopi kuhidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, selamat datang di Kota Dumai. Mudah-mudahan kehadiran beliau untuk di Kota Dumai ini memberi kesejukan, menambah keimanan dan tawaruk bagi umat Islam yang ada di Kota Dumai ini. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Komunikasi Lintas Kota Dumai dan Saradar, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua beserta Istri DPRD Kota Dumai, Saudara Wakil Wali Kota Dumai beserta istri, yang saya hormati Saudara Sekretaris Kepala Dinas Badan Kantor Wabil Khusus, para umat Islam yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin dan hadirat cincin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan ridho-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk meringankan langkah untuk dapat hadir bersama-sama untuk menghadiri acara tabligh akbar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1439 Hijriah atau tepatnya 2018 Masehi ini. Saya tidak perlu panjang-panjang, ada tiga hal yang perlu saya sampaikan. Menambah ketakwa kita terutama dalam melaksanakan bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan rahmat ini. Kedua, dengan semangat bulan suci Ramadan, mari kita jalin silaturahmi kita. Yang ketiga, yang penting, kehadiran kita di sini semua ingin melihat Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad ini. Tapi lebih daripada itu, kita tahu beliau hadir di bumi Dumai ini hampir setiap bulan, hampir dua minggu sekali. Tentu pada kesempatan ini kita mengajak tidak hanya rindu atau siap beliau ini, apabila ada yang kita bawa ini berkenan dengan masyarakat yang baik, semakin hari semakin awaluk, semakin hari semakin baik kita melaksanakan Tuhan yang Islam itu sendiri. Jadi harap-harap kita semua, semoga keadaan beliau ini menambah kesibukan kita, menambah kewajiban kita. Akhir dalam perkenankan saya membaca dua-dua baik penting. Sungguh enak tahu wilayah, tahu wilayah mencaci sasaran. Bulan Ramadan telah menjelang, mari kita sambut dengan penuh ketakwaan. Ikan sembilan di bagian, ditangkap nelayan di air masing. Sa'ban hilal, Ramadan datang,
mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Cici, Tuan-Tuan dan Tuan-Tuan, sebelumnya kami maklumkan sekarang telah bergerak Goni 4 untuk rumah tarfis. Untuk itu kepada Bapak Ibu dipersilakan atau kalian kesediaannya untuk dapat menambah amal melalui 4 tersebut. Bapak Ibu, Cici, Tuan-Tuan dan Tuan-Tuan, kilang andalan tinggi menjunang di situ tempat obor berkibar. Bulan Ramadan akan menjelang. Kita jemput Datu Sri Ulama Setia Negara menyampaikan tabligh akbar. Takbir! 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Mudah-mudahan kita sehat sampai Ramadan. Ibu Zikri sampai mati dalam amal husnul. Besok hari Senin, habis Senin Selasa, habis Selasa Rabu, tinggal 3 hari lagi makan lontong sayur. Tatukai gulai paku. Banyak orang yang senang menyambut Ramadan karena dia ingin salat tarawih, ingin tahajud, tapi banyak juga menghitung hari. Senin, Selasa, Rabu, habis itu tak makan siang. Sempit otak yang menyambut Ramadan ini. Senin, Selasa, Rabu, terbayang dia rumah makan tutup, yang buka lima rumah makan, kepala nampak, kaki nampak, kepala tak nampak. Ada tuh rumah makan yang buka bulan puasa, kepala tertutup, kaki nampak. Rumah makan apa namanya? Rumah makan hantu. Di rumah tak ada yang kan? Alhamdulillah sudah tak ada. Banyak-banyak, nanti kalau ada nampak di pinggir jalan, kaki nampak, kepala tak nampak, waktu lalu di situ baca ayat kursi kuat-kuat. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Habis itu hembuskan kuat-kuat. InsyaAllah terpakar mulai dari sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ucapan menyambut bulan ini, marhaban ya. Marhaban, hati kami lapang. Ya Ramadan, hati kami lapang. Hati kami lapang menerima engkau Ustaz Sohan. Apa bukti kami, hati kami lapang? Kami siapkan pentas yang luar biasa. Allahu Akbar. Ustaz, pentas itu bukan untuk Ustaz. Kita sendeki. Hati kami lapang menyambut Ramadan. Apa bukti hati kami lapang? Tengoklah,
Marhaban ya Ramadan, Tabligh Akbar, foto Pak Wali kecil, Dr. Andrus Haji Zulkifli ASMSI, foto Pak Wakil Wali Kota kecil, foto Pak Sekda kecil, foto siapa yang besar di sini? InsyaAllah, begitu mereka memuliakan Ustaz Somad. Saya berusaha tahu ada sorban saya warna merah. Besi yang sama karpetnya. Ini kenapa berubah coklat malam ini Pak Ustaz? Itu hadiah. Bukan main jauh ini. Dari Kashmir, India. Bukan pandai dunia. Apa yang dia melihatkan Allah SWT? Lapan tak hati kita menyambut Ramadan? Siapa yang hatinya sampai menyambut Ramadan ini? Itu salah satu ciri-ciri otaknya berkudis. Hatinya berkurap. Mesti banyak-banyak istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, Astagfirullahaladzim. Paling pendek yang agak panjang, Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah al qayyum atubu ilaih. Yang paling panjang, angkat nafas paling panjang, tarik nafas dalam-dalam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta astaghfiruka wa a'udzu wa ana 'abduka wa 'alika wasallatu wa a'udzu bika min sharri ma sana'tu wa a'udzu bika min fitnati wa a'udzu bika min fitnati fa innahu la yaghfiru dzunuba illa yang tahan nafas, yang tak tahan jangan. Ada beberapa orang tua dicoba ya mati. Macam mana lah orang bumi mau mendengar ceramah ustaznya kecil jamaahnya ramai. Nampak apa tidak Ustaz ini? Rupa dari pasang Allah ya Rabbi. Patutlah yang disitu tak menyebabkan. Eh tahu dia segera tentang anda, saya segera bergerak itu. Usaha di pasang layak. Suara saya jelas atau tidak? Mudah-mudahan semua yang berkontribusi dalam acara ini panjangkan Allah umur. Mereka tak tampil ke depan, yang tampil ke depan ketua panitia penyelenggara, yang tampil ke depan Bapak Wali Kota Dumai. Mereka tak tampil, pernah tak selesai kalau memanggil. Berikut ini, mari kita dengarkan sambutan dari pemasang umbul-umbul. Berikut ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari pengambil foto kamera. Ada yang mengambil kamera ini perjuangannya luar biasa. Dan terima kasih luar biasa. Mereka pandai mengambil angle. Nampaknya nanti baru di share di internet, semua melihat gambar di internet. Wow, amazing. Where is this? Dumai City. Masya Allah. Disangka orang Dumai itu kota tepi laut, kota narkoba. Disangka orang Dumai itu kota internasional, dekat Malaka, dekat Singapura, dekat Johor. Disangkanya tempat maksiat. Kalian kalau mau tahu Dumai, tengok malam berlimpah buah umat ini. Sudah lama azab itu ingin turun, tapi tak jadi turun. Kenapa? Wama kalallahu yu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab mereka. Wahum yastaghfirun. Selama mereka beristighfar. Memang rupanya kita menyambung cakap Ustaz Tuhan yang ada di kepala kita. Ibu-ibu sedang beristighfar. Beristighfar. Bagaimana cara beristighfar yang baik nih Pak Ustaz? Sholat sunat 2 rakaat.
usalli sunnatat taubah rab'ataini billahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiru. Kita baca Allah Akbar kabiru. Ya, betul baca Allah mabahin. Silakan yang Muhammad, ya Allah mabahin. Yang itu Allah Akbar kabiru. Yang berkali gara-gara ini, ini yang satu Muhammadiyah, aku tak mau baca Allah Akbar kabiru. Allah mabahin. Yang satu aku tak mau Allah mabahin. Allah mabahin. Yang tengah hipreman, berkawan. Aku tak perlu ini. Yang Allah mabahin sah. Yang Allah Akbar kabiru sah. Yang tak baca ibtidah sah. Kabiru kan? Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad. Ayo kita betul. Kenapa tak baca Fatihah? La salata, tidak sah salat. Liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Siapa yang tak baca Al-Fatihah? Al-Fatihahnya luruskan. Betulkan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya turun di airport Batam. Pas Islam jalan di airport, ada seorang petugas dari seragam hidup di saya. Kok sempat dikasih pucat? Saya sangka si IT mau menangkap atau KGB, agen dari Rusia. Rupanya pas sudah dekat, ustaz, ada apa sih? Dengarkan baca mati azan, ustaz. Malu tidak. Pakai seragam di airport, kita dengarkan bacaan Al-Fatihah. Baca. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا فوزت؟ Ada pula datang dari jauh, Ustaz Somad, betul ini nomor HP Ustaz, betul. Tolong dengarkan bacaan saya Pak Ustaz, dan sekarang aku sedang sibuk, kirimkan aja pakai WA. Anda tahu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara perempuan. Bagaimana bacaan saya Pak Ustaz? Sejujurnya di sana. Janganlah gitu. Kita puji-puji menurutnya benar. Alhamdulillah. Segala dosa kita minta ampun kepada Allah. Diampunkan Allah Pak Ustaz. Semua dosa diampunkan Allah. Kecuali syirik. Yang menyembah pokok kayu, berhentilah. Yang menyembah sungai, berhentilah. Yang menyembah hantu, berhentilah. Yang menyembah begu ganjang. Kalau hantu putih, yang begu ganjang, kalau pendek, tuyul. Ada pula hantu itu naik motor besar, itu namanya Dracula. Ada tak punya motor, melompat-lompat aja. Jadi di tempo dikendingan. Vampir. Bercabut, itu namanya vampir. Ada lagi melompat pun tak bisa, bisa ngesot. Kan, itu semua. Alhamdulillah. Tapi semua hantu ini takut dibacakan etus. Saya sudah saya bacakan etus berapa kali, kenapa dia tak lari Pak Ustaz? Karena kau hantu. Tawa dia mesti bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa kau ketawa? Masa hantu mesti hantu? Bersama hantu di datang saya mendahului. Artinya apa? Perbuatan kita kini perbetul. Betul? Nah, setelah bersih dosa kita kepada Allah, gimana cara bersihnya Pak Ustaz? Rumah sakit umum, terbaring di ruang ICU, tak bisa mandi. Yang paling bagus itu mandi toilet. Gimana cara mandi? Ini rumah yang dekat tahu. Pergi ke pantai, satu sih. Aku berniat mandi toilet, hoki, gaman juga, gaman. Aku berniat mandi taubat karena Allah Subhanahu wa taala. Hilang dosa kalau mandi taubat Pak Ustaz. Oh, kalau dilawat ke umai, jangan kan dosa orang hilang saja. Jadi mandi sih.
Nah, setelah bersih mandi, itulah maka ada tradisi orang Melayu berlimau. Kenapa pakai limau? Karena kan ada iklan yang tulis, pakailah sabun berlimau akan menghilangkan merukul-merukul yang melibat permukaan kulit Anda yang selama ini menggumpal mengkristal, tak apa-apa betul. Kalau bahasa kita simpel aja, daki. Kalau merukul-merukul mengkristal, tak apa-apa, daki bayangnya. Cuma ambil limau, ambil limau. Yang tak paham limau jeruk. Limau tak apa, dari jeruk. Ambil limau gosok-gosok. Ibu yang paling tahu kunci limau, membersihkan ikan, bau amisnya hilang, lemak-lemaknya hilang, bersih. Jadi kalau ada lagi ibu bau ikan, limau. Lagi saya pun paus, bau yang paus. Limau. Jadi zaman dulu tak ada sabun, makanya diambilkan limau sudah limau, limau kipis, limau kurun, limau sungai, limau kapas. Sesudah itu dimasukkan wangi-wanginya berbunga, bunga melati, bunga mawar, bunga kantil, bunga matahari, bunga tai ayam. Habis itu cincang-cincang orang itu, diambilnya rumput kelapa, rumput pinang, dimasukkan ke periuk tanah. Habis itu dicampur-campur, mandi di sungai. Kenapa orang Melayu mandi di sungai? Karena memang orang Melayu di tepi sungai. Empat sungai, Sungai Indragiri, Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Rokan. Empat ini membelah Riau, itu di tepi sungai semua. Itu maka mandi di tepi sungai. Jadi sekarang banyak orang tanya, Ustaz, apa hukum mandi sebelum bulan puasa? Apa pula salahnya? Yang salah itu bukan mandinya, baduwa dia tekan. Bang sedikit, tapi dua-dua. Tak betul. Makanya kalau ada anak lajang, anak gadis kita izin, papa, 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 pergi kami sebentar beli mau ya. Jangan kau pergi. Kalau kau mau mandi, ambil limau. Kemudian biarkan sekilo, mandi kau cuma. Yang kau ingin bonceng-bonceng. Sebentar aja ya. Tidak. Ustaz Tomat ke Selamat kemarin di Tanah Lapang Bukit Belanggang. Sekali tidak. Tidak. Datang bini dari dapur. Tak sudah lah. Kita lupa ada di sini. Ini yang membuat kacau nih. Oleh sebab itu maka bersihkan, bersihkan. Jangan sampai besok mau Ramadan, hari ini membuat dosa juga lagi. Alhamdulillah, malam ini kita taubat nasional nih. Apa pula nasional? Ini kan cuma Dumai. Nasional nih, semua suku ada di sini. Semua suku ada di Dumai, betul? Jawa, ayo orang Jawa sini. Depan kabari HP. Ustaz yang dengar orang tengok kene ya. Ya. Tak ada mana mungkin orang Jawa. Ada orang Batak sini. Ya do. Anak kita sesudahnya. Oh, nama sudah. Tak ada. Ada orang Cina sini. Ada orang Minang sini. Ustaz kan orang Minang. Ya. Ini mah Ustaz. Oh, kenapa kita aneh juga kalau yang cinta-cinta cikal bakal contoh miniatur Indonesia ada di Dumai. Oleh sebab itu siapa yang mau menengok Indonesia datang ke Dumai. Semuanya ada di sini. Betul? Nah, oleh sebab itu kalau dikatakan di acara nasional ya, alhamdulillah Ustaz Sonak Ustaz Nasional itu kepelekan. Terus saya juga Ustaz Nasional kepelekan. Ini Ustaz Internasional. Saya mulai lagi selama di Dumai baru sekarang. Empat menteri kalau yang makan. Menteri Olahraga, Menteri Pendapatan, Menteri Agama, Menteri empat menteri makan semuanya. Duduk saja. Oh, menteri empat orang. Itu empat awak, mengumpulkan empat calon, ada empat. Di Dumai, ya semua datang. Karena di tempat lain, yang saya hormati Bapak Bupati atau yang wakil. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati atau yang wakil, wakil yang pun diwakili itu. Yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang wakil, yang saya hormati Bapak Danjen atau yang wakil. Tapi kalau ini berkumpul, di sini paling senang.
Cincin, cuan-cuan, cuan-cuan. Yang besar tadi nobelar, yang kecil tadi sebut nama. Selesai. Tadi nampak banyak orang bawa karung gini bukan itu. Nah, yang mau saya tanya, kan di mana karung itu sekarang? Soalnya bunga ini kan kenakan. Bawa stik. Kalau-kalau pun masih ada, tolong bawa ke atas. Karena lo kan dokter yang coba itu sih. Kalau ini di bawah ini kan pantauan. Nah, coba. Ada pula orang yang tak mau ngasih. Bapak kau tak ngasih. Saya tak main pakai kes-kes tu, kau tak. Saya manis. Elektronik lagi, eh langsung ke mana nomor itu, mana-mana. Nanti insya Allah saya ngajak lagi masuk ke Ramus Garba. Berapa dikirim ini? 5.000 Garba. Lebih parah lagi, agak pula ngomong buka dompet. 2.000 Garba. Pergi ke pasar pagi Arengka, pergi ke pasar bawah ujung Sudirman, pergi dan tengok amat yang di ujung. Uang air kecil 2.000, air besar 3.000. Masuk orang uang air besar, keluar cucuknya 3.000. Dipanggil sama petugas, sini. Berapa tadi? 3.000. Uang air besar, iya, masukkan 5.000. Kamu mau air kecil 2.000. Parkir di mall, pergi saya ke mall, dan pakai topi hitam, pakai kacamata hitam, pakai kemeja, cukup masuk. Sangkanya lah, mesti tujuh. Masuk begitu keluar, pas mau bayar di parkir, 5.000, 10 pak. Apa pak, 10? Bagus malam saya 5.000. Bapak sudah masuk jam kedua, rupanya naik jam kedua 10.000. Nyesal pak, saya cuma sudah tadi. Tahu itu lagi, kok sudah kita naik 5 menit lagi. Artinya apa? Mau parkir, panas, di tanah lapang, 5.000 perak, ini mau masuk surga dan itu. Nangis lalu. Waduh. Kata mereka, aku juga pukul kan? 2.000 perak, nangis dia. Orang 50 juta, kan? Santai. Ya Allah, masukkan ke surga. Ini 2.000 nangis. Kalau 2.000 masuk surga, jangan kita pakai besi. Nah, tuh. Taruh besi. Besi. Sebelum ditarik kan. Tapi kalau bisa panitia dihitung, berapa karung yang disebar, begitu juga baliknya. Jangan sebar 20 kali 10. Saya satu FPI, satu pemuda Pancasila, satu Satpol PP mengawal karung-karung ini. Insya Allah semuanya selamat. Mantap penyusunannya. Karung yang laki-laki, yang laki-laki juga yang mengutip. Karung yang perempuan, perempuan juga yang mengutip. Maka dengan ini terjamin keselamatan kita insya Allah. Ustaz Somad, ini awalnya tadi dikasih ini tengahnya pemisah. Ini laki-laki semua. Ini perempuan semua. Tapi setelah sholat dan tak bisa lagi kebisa, kita beraduk lagi. Insya Allah terjaga. Tak ada pelecehan seksual, tak ada perbuatan maksiat. Kita semua malam ini sedang bertaubat di hadapan Allah. Menyambut bulan suci Ramadan. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Amin. Ilahi. Ya Allah, aku tak layak masuk surga. Wala aqwa ala nari jahim. Aku tak kuat masuk neraka. Masukkan kau surga, aku tak layak masuk surga. Kalau begitu kau masuk neraka, aku tak kuat masuk neraka. Kenapa begitu? Dunubis lu'adadil rimadi.
sebanyak pasir di pantai. Wih, di lautan. Fa'innaka ghafirun dhambil adzim. Tetap yakin engkau mengampunkan segala dosa-dosa ya Allah. Ustaz Tomat, saya ini orangnya beriman dosa Pak Ustaz. Coba tetap wajah saya Pak Ustaz. Dia memang nampak kita berjumpai. Ayat Ustaz Tomat. Tapi Allah akan mengampuni segala dosa. Ibu bapak yang banyak dosa, saya ini tidak pendos dosa. Tapi itu lagi penuh dosa. Tahu Pak, ada dosa. Tapi itu bagi lima dosa. Semuanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Bapak ibu jangan merasa risau dengan suara ini. Ini merekam yang kita gambar di kereta. Dan kenapa jangan merekam pelampai itu? Pelampai berada. Ini. Masih jadi gambarnya. Jika putih aja di YouTube. Tausiah Nabi Akbar menyambut Ramadan Bukit Gelanggang RT. Langsung mantap ya. Maaf Pak Ustaz ini ceramah ini ya. Banteng juga Ustaz kalau dari drone nya begitu pula cara dia menghina ya. Dari drone itu dia baru ganti. Apa tak nanti 100 meter dari atas. Tak tahu dia belum tengok dari dekat. Kupu-kupu pun berjatuhan. Tapi ini dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bersih dosa kepada manusia, setelah bersih dosa kepada Allah, ternyata istighfar tak bisa mengampunkan dosa kepada manusia. Bisa tak saya? Astaghfirullah, maafkan salahku kepada Pak Wali. Bila? Bisa tidak? Astaghfirullah al-Azim, maafkan dosaku kepada Pak Wakil Wali Kota. Bisa? Tak bisa. Kita mesti minta maaf langsung. Andai acara ini tak dibuat, berdosa saya, mestinya saya datang satu-satu. Assalamualaikum Pak Wali, saya selama ini ceramah di daerah Bapak, banyak silap salah saya, maafkan saya Pak. Habis rumah Pak Wali, habis rumah Pak Wakil, habis rumah Pak Sekda, habis rumah Pak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, habis itu yang tak kepala. Banyak yang mesti datang. Itulah maka habis itu rumah Pak Ketua FPI, habis itu Pak Kepala Kemenak, habis itu ke rumah Buya Pak Imam Masjid Ibadur Rahman. Banyak yang mesti datang. Akhirnya Pak Wadi beserta rombongan panitia membuat inisiatif. Ini Ustaz Somad kalau minta maaf tak selesai. Jadi gimana caranya? Kita buat aja di Bukit Langgang. Selesai. Apakah Bapak Ibu memaafkan dosa saya? Nah, besok malam masih ada dua malam lagi. Malam Selasa, malam Rabu. Undanglah tetangga makan malam. Datang kau nanti ke rumahnya dan habis maghrib. Kalau diundang habis maghrib, nanti dia tak semai isya ke masjid. Undang habis isya. Datang habis isya ke rumah. Habis isya kasih makan. Habis makan kasih buah. Buah apel, buah melon, buah mangga. Bukakan buah buah. Habis itu kasih minum susu, kopi, kopi tua, kopi apa-apa lah. Habis itu baru kata sambutan. Apakah bapak ibu tetangga kawan-kawan sekalian memaafkan silap salah saya selama ini? Apa kata mereka? Bapak udah kenyang tak tahu. Apapun salah aku udah tahu. Buatlah, dua malam lagi, tak lama lagi. Dua malam. Malam Kamis, udah tak bisa lagi. Malam Kamis udah pegang-pegang. Kita undang dia malam Kamis. Datang gue ke rumah ya, aku mau potong ayam. Apa kau mau potong ayam? Aku untuk kami. Sudah lima saya datang di rumah. Aku mau potong ayam, memang apa ayam punya? Aku yang pop. Ayam punya, ayam patah, ayam susah, ayam mati. Nah, tinggal dua malam lagi. Bapak ibu tak bisa mengundang saya. Dan dua malam itu saya mengundang-undang. Aku heran dengan Pak Ustaz. Kenapa makan Ustaz sedikit? Saya makan. Ambil banyak juga kan. Pas saya yang donasi, Bapak yang dibakar itu saya lebih sedikit. Bapak kenapa sedikit? Saya tengok Ustaz sedikit. Bapak jangan ikut saya. Ini rumah yang ketiga ini Pak. Saya memang sedikit. Tapi sering.
Cuma sedikit. Belum masak sedikit. Habis maghrib sedikit. Habis isya sedikit. Tak bagus dari selama tangan tak menunjuk kalau diikut cakap orang iman. Tapi tangan kiri salah, pakai tangan kanan salah, satu tangan salah. Apa yang kau yakin benar, lakukan. Salah kata orang, semua orang mengatakan salah. Tak salah kata Allah. Jangan ragu, jangan takut, jangan cemas. Langkah ke kaki. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Cakap orang nanti menghukum tapi bukan. Itu kalian mau pergi ke masjid, anak-anak muda pergi ke masjid. Datang rumah bapak-bapak, ibu-ibu kalian. Mau ke mana sih? Mau ke masjid Pak Cik? Mau ke masjid Pak Cik? Nah, ini lagi ke masjid. Ya, kemarin kita tengok hari di sana ke masjid 2 hari mati. Apa jawabannya Pak Ustaz? Nanti ngomong-ngomong satu lagi. Oh iya, apa ini? Tak ada pula nanti bapak lagi merasa nanti. Tapi ini yang dimuliakan Allah. Maka dosa sesama manusia. Tadi saya mulai ceramah jam 9. Sekarang sudah jam 9.30. 30 menit saya sudah bicara. Man kathura kalamuhu kathura santuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dialah yang paling banyak siap salah dan dosanya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak siap salah? Ustaz Somad. Oleh sebab itu saya selalu minta maaf. Di akhir pengajian selesai. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon maafkan saya. Sudikah Bapak Ibu maafkan saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi cepat. Abdul Minanas mesti disambung. Aku Pak Ustaz tak bisa memaafkan kawan itu Pak Ustaz. Kenapa? Sakit hati. Kenapa sakit? Mobilnya lagi. Aku Pak Ustaz tak bisa memaafkan kawan itu Pak Ustaz. Kenapa? Bukan main sakit hati. Kenapa? Asal pergi undangan dolang pula dosa. Berapa ya? Berapa? Kenapa tak sakit? Asal tengok. Kata Allah Bapak, aku belum bisa maafkan dia Pak Ustaz. Kenapa? Karena rumahnya baru? Tidak Pak Ustaz. Karena jalan baru? Tidak Pak Ustaz. Bininya baru? Tidak Pak Ustaz. Masuk di bawahnya undangan di peluk yang baru juga. Ini namanya meninggal. Ibu mau marah. Ini yang cerita bini ini di orang awal. Tapi ini rupanya sama Ustaz. Tidak Ustaz lagi. Eh, dia tidak marah. Sampai dulu, kenapa Pak yang parkir? Abdul minallah jangan sampai putus. Siapapun orangnya, berapa banyak tarawihnya, berapa banyak witirnya, berapa banyak hafal Qur'annya. Kalau Abdul minallah tak baik, maka na'uzubillah. Siapa yang pertama kali membawa Ustaz ke Dumai? Pak Faisal. Waktu itu dia tak pakai serah. Habis itu keluar dinas kesehatan. Sekarang tak tahu berapa lagi dapat ini. Masih tetap. Masih, Pak. Masih. Masih. Semua saya pertama pengajian. Kenallah saya dengan Ustaz Asyari. Kenallah saya dengan Pak Wali Almarhum. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenallah saya dengan pejabat-pejabat rumah. Sampai setiburan itu tiga kali jadwal. Di Masjid ini, Ibu Rahman. Masjid lagi, Al-Muhajir Bidadu. Lagi di pengajian masyarakat. Kota yang paling banyak tempat saya menyampaikan tausiah itu. Dan nanti sholat Idul Fitri pula saya akan jadi imam. Khutbah Idul Fitri di rumah. Tapi menengok dari jamaah ini nampaknya udah Idul Fitri dua. Masya Allah, terbiasa. Belum pernah saya sholat Idul Fitri sih, tak senang lagi. Rupanya berpengaruh juga sama viral video itu. Tapi yang dilihat Allah SWT,
Mudah-mudahan kebersamaan kita ini tak hanya bersama di Bukit Kelanggang, tapi bersama juga hendaknya kita di surga nanti. Lebih banyak juga suami-suami yang tak mau sama dengan istrinya di surga. Mudah-mudahan kita bersama dengan pasangan kita atau istrinya Allah Posek. Juga begitu. Bagaimanapun juga dia adalah ibu bagi anak-anak. Betul? Jangan sampai kau mengatakan ini yang paling dekat dengan kita. Jangan sampai kau katakan, gimana bapak dulu jumpa sama ibu? Tak sambung. Gimana ceritanya ibu jumpa sama bapak dulu? Itulah kosa, aku sudah tidak mau. Cakapkan satu orang. Begitu menjawabnya. Gimana ceritanya bapak jumpa sama ibu dulu? Aku tak pernah mencari dia. Dia pun tak pernah mencari aku. Allah yang sudah menjumpakan. Aku kata si ibu, so sweet banget. Begitu jawabannya. Karena tak ada kebetulan dalam hidup. Langkah, rezeki, pertemuan, mau, siapa yang mengatur itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah dekat ke arus itu lagi berdetak lagi Tuhan. Tak normal rasanya. Mudah-mudahan yang naik di atas. Bapak, ini Pak. Jangan jangan Ustaz ini tanya biasa selama. Jangan ragu seminar ini. Alhamdulillah. Bersedekahlah. Bukannya dia tak bersedekah. Ustaz calon. Kenapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok tahu tadi ada acara langsung minta sebuah nombor? Amin! Allah! Nah, begitu, agak-agak usik. Asal nampak karo itu sedih hati. Allah, Bang! Sudah pakai kain, kenapa kita panjang lagi? Ini kan suasana tak aman. Kalau kita tarik dari ibu ini. Kenapa tak pakai celana panjang aja? Ini negeri Melayu. Orang-orang tua kita dulu mengajarkan menghormati orang-orang tua. Sering pandai tokoh masyarakat, lembaga adat Melayu pakai kain sarung. Kalau pakai celana itu katanya kurang adabnya. Semua harus dijaga. Andai saya datang ke rumah ini, saya pakai celana jeans, saya pakai baju kaos, saya pakai helm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, how are you today? Are you ready to rock? Saya kira haram tak perbuatan saya itu. Mana pula haram pakai celana jeans? Saya pakai celana jeans untuk mengurat, pakai baju kaos, saya pakai helm. Pakai motor saya naik. Apakah kalian semua siap mendengarkan tausiah saya? Ya maaf semua begitu, maaf error kawan-kawan. Jadi ini bukan masalah halal haram, tapi ini masalah sopan tak sopan, layak tak layak. Kita di bumi Melayu, bumi lancang kuning. Di mana bumi dipijak? Di mana bumi dipijak? Di situ bawa ke kondak. Kita ini yang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ada istiadat. Tengoklah orang-orang tua kita pakai baju putih, pakai baju putih, pakai kain putih, berharap hati menjadi putih. Lebih baik pakai baju putih, hati putih, daripada pakai baju hitam, hati kurap. Kalau kulit kurap tinggal beliau berkatal-katal. Tapi kalau hati, na'udzubillah, gagalah hati. Maka Allah dari dan siapa itu? Kata pesan jiwa luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberikan Allah, jaga hati kita. Kalau kalah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang rusak mana obat akan bisa. Hati saya sakit Pak Ustaz, mana saya pergi? Kau pergilah ke dokter liver. Bukan sakit zahir, sakit batin. Oleh sebab itu sambung kan. Gimana? Kira-kira ibu sudah bisa maafkan bapak? Sudah? Sudah bapak? Sudah bapak? Kenapa rupanya salah bapak itu? Tiap hari menyebut mantan bapak. Kenapa lagi sebut pas? Tiap-tiap majalah. Oleh sebab itu bapak ibu yang dimuliakan Allah, jaga perbaiki hubungan kita dengan tetangga,
kiri, kanan, muka, belakang. Memangnya kalau kita mati nanti datang saudara kita yang dari Kuala Lumpur? Memangnya kalau kita mati nanti datang saudara kita yang dari Jakarta? Saya saudara kata, saudara-saudara saya Jakarta 3, Surabaya 2, Kuala Lumpur. Sombongnya kalau tetangga, kalau di jalan ngomong itu mereka kata, surat. Kalau pesek, datang finish, masuk. Tetangga atau kita yang datang nanti, jangankan kau mati, kau pergi ke Makkah Haji dan Umrah, tak hidup keran air, datang dari sebelah pace, keran air di rumah tak hidup, tolong aku mau sekolah, maka baik-baik pada tetangga sebelah, dari hubungan silaturahim baik. Makanya orang yang mau berangkat haji itu apa kata dia? Bapak ibu sekalian, saya akan berangkat ke Makkah selama 40 hari. Tolong sini hadiahkan rumah kami ini. Anak saya ini anggaplah sebagai anak bapak ibu sekalian. Anak saya ini adalah anak-anak kalian. Tapi bini saya, bukan bini saya. Tetangga, berkawan, bersahabat. Alhamdulillah. Saya membelakangi orang-orang tua. Padahal yang dulu dipesan mak, jangan membelakangi orang tua, nanti tunggu kamu disul. Tak sopan Ustaz Somad ini. Kami semua di bawah, dia pula tegak di atas. Saya diletakkan di atas ini, dia supaya nampak semua. Dan selama ini tak pernah nampak secara nyata, dia malah dia mau menengok. Ada tak Ustaz itu di dalam nyata? Rumah dan rupanya. Karena ada beberapa manusia yang terkenal tapi tak ada di alam nyata. Contohnya siapa? Batman. Tak ada Naruto. Tak ada Putin Ipin. Saya berapa kali ke Malaysia. Tapi saya ini. Ini tak ada jari kita. Tak rosa. Tak oleh sebab itu maka kita perlu berkawan sama orang di alam nyata. Ini sekarang banyak orang berkawan rumah tak ada di alam nyata. Siapa kawan dia? Game online. Siapa kawan dia? PlayStation. Nanti mati akhirnya di sholat yang Batman, Superman, dan orang-orang. Berkawanlah sama orang-orang yang nyata ini. Mudah-mudahan kita menjalin silaturahim insyaAllah. Amin. Abdul Minallah. Baik. Abdulminan Nas. Baik. Hari Senin malam Selasa, Selasa malam Rabu, Rabu malam Kamis tonton TV One. Apa acara? Siaran langsung live sidang isbat pengumuman satu malam Menteri Agama berdasarkan penampakan anak bulan. Bulan yang bulat namanya Badar. Allah Al-Badar min zahriyatil wajah wajah asyukru alayna ma'ala alillahi dah. Kalau bulat namanya Badar, kalau kecil macam sabit namanya Hilal. Dua-dua sudah jadi nama orang Dumai, Pak Badar, Pak Hilal. Lagi-lagi Badarudin, perempuan Badariah. Mohon maaf, kesalahan nama tak ada juga bersama-sama. Bulan-bulan, Badar, bulan sabit, Hilal. Yang ditengok di awal bulan itu Badar apa Hilal? Hilal. Makanya nanti yang nama Pak Hilal kan dibuat dari Rabu. Nanti dikeropoh merah. Nah, kenapa kau Hilal? Gitu kan? Nah, macam mana cara menengok hilal? Pergilah ke tepi pantai Dumai. Karena tepi laut itu nampak hilal. Kira-kira jam 4, jam 5, jam 1, jam sore. Nampaklah dia sebentar. Tak lama, paling-paling 15 menit nampak. Oh, tengok di YouTube. Terus di YouTube penampakan hilal. Di bulan baru payah, karena berawan. Tapi di tepi Dumai. Nah, Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Agama membelikan teropong. Harga teropong 50 juta. Dipasang di gedung paling tinggi Surya Kumain, Pekan Baru, Jalan Sudirman, depan Masjid Ar-Rahman. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak ini. Tapi tengok pucuk-pucuk sawit itu. Ustaz,
apa berada di kampung halaman kita, di tumpah darah kita, di mana menepuk air di dulang ke percik muka sendiri, kita mengejek. Dia cuma ingin berkata bahwa teropong itu usaha ikhtiar, tapi yang selalu menampak anak bulan adalah teropong yang ada di Cilincing, Jakarta. Langsung nampak mau selat sudah. Berdasarkan penampakan anak bulan dari saksi tersumpah, saksinya jadi sumpah, wallahi, tallahi, billahi, kami bersumpah sudah menengok anak bulan dan matanya sehat. Orang tua yang matanya rabun tak boleh, karena pernah ada orang tua mengaku menengok anak bulan, aku sudah nampak anak bulan, kenapa pula? Mana rupanya dulu mata tubuh. Begitu Menteri Agama mengumumkan nanti malam Rabu malam Kamis dengan ini ditetapkan, maka malam ini sudah masuk satu Ramadan dan besok kita mulai puasa, maka langsunglah masjid-masjid ramai. Subhanal Malikil Mahmud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Ayyil Ladzina Yanam wa la yamut wa la yakut abada, subuhun wa nusratuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan mau hanya usaha kolak tak terasa dah mau puasa. Emang dah mau puasa Pak Ustaz? Assalamualaikum Muhammad. Maka Bapak Ketua MUI pun mulailah membuatkan kertas supaya Bilal bisa membaca. Nanti Bilal itu baca Subhanallahil Mahmud, Subhanallahil Mawjud. Karena kalau tak dibuatkan tulisan, banyak sekarang Bilal-Bilal yang terlupa. Setelah Nabi Mahmud berada ini, akhirnya dia narang aja Allahul Mahmud, Allahul Mahmud, Allahul Mahmud. Saya sholat di pinggir-pinggir jalan, pas jalan jauh, entah apa-apa kata dia, Allahumma salli ala sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam, alaihi wasallam, alaihi. Ini kan suara anak-anak ini mantap, kuatlah dia berselawat. Allah, tengok suara anak itu. Apa nama grupnya, Mbak? Hah? Iyalah. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mantap suara. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, ya Nabi salli wa sallim. Coba kita datang jumpa Pak Wali buat proposal. Kami ingin membuat pesantren sekolah tahfiz Al-Quran. Tolonglah terima proposal kami, tak bisa cash, cicil pun tak. Wali Pak DPRD, indah datang ke Pak Wali Pak Wali untuk santren, untuk 23 truk, untuk 120 juta. Kata Pak Wali panggil dia security, ini takut agak pergi lori. Lembutlah sikit. Oleh sebab itu buat lomba. Ah, ini saya ada kesempatan besok buat lomba. Lomba Musabaqah Bilal Ramadan. Mantap, lomba Musabaqah Bilal Ramadan. Nanti masuk masjid. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Orang berbisik, siapa Bilal itu? Anak apa? Iya, apa yang ada? Aku ini bodoh, aku tak sekolah agama, tolol, bongkar.
Tapi anak ini tak mau seperti saya, maka anak saya ini muslim. Itu baru, di sana banyak orang lah, aku ini bodoh kau tak, anakku ini mesti lebih bodoh dari aku. Jadi sebab itu mudah-mudahan anak-anak ini termasuk anak-anak yang cerdas di sana. Tadi, saya sekolah di rumah Pak Haji ini, mantap mu'azim. Keluar saya di kamar, saya tengok, anak-anak. Rupanya orang tua yang mau menunjukkan ke saya, Ustaz Fahad, di rumah ini anak kecil pun segitu asal. Apa lagi bapaknya? Anak, kadang kita pergi di tengah-tengah jalan, pas berjalan jauh, mendengar suara muazin, kita sampai akhir. Allah. Wah, akhirnya kenapa? Nanti tak ada di sholat, nanti kan jenazah. Padahal kalau suara Tuhan gelegar, setan-setan itu lari, itu yang langgar. Allah, 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 setan itu anjing ngomong. Ini Allah, Allah. Oke, setan, ini serius, orang ini. Tahan. Ini jadi rupanya setan itu diambil dari jin. Nama komunitas nama jin. Ada jin. Jinnya terbagi dua. Ada yang jin Islam. Buka surat Al-Jin, juz 29. Juga ada surat Al-Jin. Jadi jin. Jinnya ada dua. Satu jin Islam. Satu lagi jin kafir. Jangan suruh kafir kau surat. Rupanya ada jin yang singgung suruh kafir. Jin non-muslim. Jin non-muslim itu bagi lagi dua. Ada namanya jin korib. Waktu saya lahir dulu, ikut dia sama saya. Sama-sama lahir. Nah sekarang sama saya ada dia. Pas saya makan tadi ikut dia mau makan. Tapi tak ada dia makan. Karena pas saya mau makan, Allah baik mana? Di malam saat mana? Oke, nak ada mana? Tak ada dia makan. Dia pun. Pas saya mau ke kamar mandi, dia mau ke intik. Tak ada dia ikut. Kenapa? Waktu saya mau masuk, Allah maka ini ma'azri kamilal khusi al-hawa'is. Kalau saya mau tidur, dia mau ikut tidur. Tak jadi dia ikut. Karena waktu itu saya baca, Bismika Allahumma ya wa'amud. Pas maaf, jaka mau berhubungan sama istri pun dia mau ikut juga. Maka enggak saya doa, supaya dia tak ikut. Kalau dia ikut, itulah anak kecil hantu. Aku heran kau, saya anak kecil hantu. Dia lah, 80% dia 50. Kalau kertas sudah masuk, itu artinya selama sudah satu jam. Mana-mana sih selama satu botol, satu jam, disediakan panitia 4 botol. Ini kesalahannya. Tapi sayangnya masyarakat dulu. Mereka sudah menganggap Ustaz Somad ini keluarga. Apa yang kita lakukan, Ustaz? Ini berpikir. Jadi cerita tentang jin tadi, jin koin satu yang menemani kita. Ada lagi jin koin itu jelas. Kau ikut sholat, kemudian dia pergi, dia selamat, dia makan, dia minum, kau ikut. Ada lagi jin yang tidak koin. Itu jin yang tak jelas, namanya jin mandok. Itu yang dulu-dulu di warung kopi. Soalnya nampak yang cocok diganggu, kanilah. Itu nama kita harus suka namanya musikir. Nah, gadis berzikir kan? Kalau tidak nanti ikut dia. Oh, datang anak lajang menggoda. Hai, cewek, gede kita, no? Kau mau gede ya, itu kucing kurak. Oh, diambil yang tidak gede ya. Dibawanya ke dukun. Pacar ke dukun, kak kau tuh ngomong sih, kudu sopan itu, cincang, cincang. Habis itu, pas kalian mau makan mie ayam malam, nampak wajah lagi-lagi duduk di dunia yang dunia. Oh, ini ya. Pas mau tidur malam, tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang malam terbayang-bayang. Kalian sudah kena. Oleh sebab itu, maka banyaklah fitnah-fitnah. Bapak itu tak nanti, tak usah hitam, pendek, pesek, buruk, hitam, kopi, bini ya. Tapi pendek itu jalan. Apa pendek? Pendek pang. Apa itu yang berhala pangkas ini? Tapi dia dilihat oleh Allah SWT.
hubungan dengan Allah sudah, hubungan dengan manusia sudah, malam tarawih sudah siap, jangan berkelahi gara-gara tarawih. Masjid Ibadur Rahman berapa rakaat? 11. Masjid dekat rumah 23, antara yang 11 sama 23 jangan berkelahi. Yang 11 sah, yang 23 sah, yang 23 hafal, yang 11 hafal, jangan berkelahi. Kau kenapa 11? Karena Nabi buat 11. Kau kenapa 23? Karena Umar buat 23. Ikut Nabi apa ikut Umar? Kau dilaganya pula Nabi sama Umar. Ini lah kalau tertinggi jadi Ustaz. Kenapa Nabi 11 rakaat? Nabi 11 rakaat waktu tak cukup karena rakaat pertama dia baca surat Al-Baqarah 244. Tapi pun tak lagi. Kata Umar, ini orang tak sanggup ikut macam Nabi. Maka hai Abu Bakar, hai Ubay, diangkat Ubay jadi imam, ditambah 23 rakaat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz 36 rakaat. Di Maroko malam Lailatul Qadar malam 27 tak pakai hitung rakaat dari isyak sampai subuh. Jadi tarawih itu kuncinya dua. Kalau ayatnya panjang rakaatnya sedikit, kalau ayatnya pendek rakaatnya banyak. Maksudnya, nanti kalau yang antara 11 sama 23 berkelahi, yang ketawa, yang tak tarawih. Ustaz, mau tanya, gimana fenomena zaman sekarang banyak melakukan transaksi kredit dari yang miskin sampai yang kaya? Gimana cara menjauhinya? Tahu sendiri. Kesalahan dia tak usah nabung pinjaman. Ada orang kaya yang mau pinjaman, maka sudah pinjaman tanpa bunga. Ustaz Somad dari dulu datang ke rumah ini pakai mobil, banyak dia tak usah tak ada dia. Jadi Ustaz beli mobil ke mana? Saya pinjam di bank. Nah, beli juga ada bunga. Bank kita ada bunga, apa namanya? Aman bank. Aku tak bisa naik Honda. Aku mesti pakai mobil selama ke rumah ini jauh. Bisa tak bilang ke itu lagi? Kau ngilai kecil itu sangat mampir. Nah, iya. Bila saya bawa uang ke rumah. Jadi emak itu juga sempat menyangka. Dari kecil lagi sampai yang mati. Beruntunglah Bapak Ibu yang punya emak. Mak saya ada cukup beli proses, kita doakan. Jangan doa cuma mati ya. Kita doakan supaya lembut hati insya. Nanti ada majlis kita besar. Jangan kalian makan riba. Jangan bertransaksi dengan kredit riba. Kedai umat Islam kita diresmikan tanggal 14 Mei besok. Maka di Dumai ada dua kedai umat Islam. Satu kita mat. Dua mat. Ada satu lagi yang belum buka somat. Bagaimana sikap umat Islam dua yang berbelanja? Sebaiknya nanti adakan pengajian akbar di Masjid Ibadur Rahman. Pengajian subuh ahad masih ada. Masih ada Ustaz Imam. Masih ada subuh ahad buat pengajian. Buat di bawah. Bagi yang pengajian besok, bawa uang cash. Habis pengajian subuh kita. Habis pengajian subuh 21 malam. Beli minyak, beli gula, beli sembako. Solatnya sudah Islam, puasanya sudah Islam, haji umrohnya sudah Islam, belanjanya belum Islam. Wadukulu fisilmi kafah. Masuklah dalam Islam secara kafah. Belanja warung Islam. Ustaz ini anti trineka aneh. Banyak kawan-kawan saya Cina non muslim, bagaimana Pak Ustaz? Saya tetap belanja ke tempat non muslim. Barang-barang yang tak ada sama kita, kita tetap belanja. Kita muslim tidak. Ini skala prioritas. Kita tetap belanja sembako, makanan pokok, membangkitkan ekonomi umat. Insya Allah kita gerakkan ini. Allahu Akbar. Bagaimana merubah kerumunan menjadi kekuatan dan
jangan sampai kerumunan habis itu bubar bercengkui di tepi pantai habis. Bagaimana kerumunan malam ini berubah menjadi kekuatan ekonomi Islam? Maukah merubah kerumunan menjadi kekuatan? Allahu Akbar. Merubah kerumunan menjadi kekuatan politik. Pedagang sama politikus kalau sudah melihat kerumunan. Ada tadi lah. Oh, sini bang. Bapak Ibu yang kehilangan anak, sudah ada? Sudah ada mangkuknya? Sudah? Maka dia kan tahu yang terlalu. Saya di mana-mana orang selalu bertanya, Ustaz, apa hukum bayi tabung? Apa bayi tabung bagi payahnya punya anak? Di rumah ini, ayah muda ada ya? Sudah ada anak kita masing-masing? Jangan, jangan, jangan sampai lepas, ikat pengikat. Jamaah haji dapat uang di Mekah dan dia terbawa ke tanah air, apakah bisa disumbangkan pada rumah tahfiz Al-Quran? Semua uang yang ditemukan mesti ditunggu selama setahun. Kalau pemiliknya tak ada, diserahkan ke lembaga masalih amah. Tapi kemana lagi mau mengumumkannya setahun di Makkah darurat tingkat tinggi? Serahkan ke lembaga yang dinikmati oleh orang banyak. Fakir miskin, jompo, anak yatim, sekolah agama, dan masjid. Maka yang paling dekat sekarang, yang paling memerlukan uang adalah untuk tahfiz rumah, tahfiz mumai. Duit tadi yang berserak-serak di dalam kotak itu, yang ada di dalam karung-karung itu akan untuk Allah tahfiz mumai. Dengan adanya anak-anak tahfiz ini akan turun rahmat ke mumai. Amin. Diselamatkan Allah mumai dari narkoba, zina dan perbuatan dosa. Tadi sebelum kemari, saya meresmikan masjid. Diminta kepada Ustaz Abdul Somad agar datang ke masjid. Bapak Haji Soekarto mau menyerahkan masjid ke Ustaz Somad. Sakitkan besar hatinya. Kata panitia tak bisa. Ustaz Somad mencoba ke lapangan. Kata saya, biarlah kita singgah agak 10 menit. Karena ini luar biasa amalnya. Membangun masjid. Baik yang bisa bangun masjid, bangun masjid. Tak bisa bangun masjid, sumbangkan 2-3 sasmen. Tak juga bisa ikut gotong royong. Tak juga bisa ikut sholat berjamaah. Tak juga bisa masjidnya. Selesai acara penyerahan, lalu saya didatangi ibu-ibu ke depan. Ustaz Somad, ada apa bu? Ada permintaan kami, apa namanya? Sudikah Ustaz foto sama anak-anak MDA ini? Belum pun anak MDA. Saya sudah mau masuk mobil. Tak ada bisa masuk. Mana anak MDA? Mari kita foto bersama. Gunanya untuk apa? Aku Somad mati, anak-anak MDA ini akan melanjutkan Islam di dunia ini. Allahu Akbar. Muliakan orang-orang guru-guru MDA. Jangan sampai gaji guru MDA 300 ribu sebulan gaji 3 bulan sekali itu menyesal masuk. Allahu Akbar. Apakah umat Islam tidak boleh berpolitik di dalam masjid? Menyindir saya. Dari dulu, kalau saya ceramah, maka di bulan Ramadan 30 maaf ada satu malam judulnya politik dalam Islam. Nabi Muhammad bukan imam sholat saja, Nabi Muhammad bukan hanya imam zikir saja, Nabi Muhammad bukan imam baca Quran saja, Nabi Muhammad di Madinah itu pemimpin politik. Kalau tak ada politik, Nabi Muhammad bagaimana menegakkan hukum pancung, bagaimana menegakkan hukum potong tangan, bagaimana menegakkan hukum syariat Islam? Kalau tidak ada politik, umat Islam yang tidak peduli pada politik, maka umat Islam akan dipimpin politikus yang tak peduli pada Islam. Betul? Umat Islam yang sudah berkumpul ramai malam ini, kerumunan harus berubah menjadi kekuatan politik. Pilihlah pemimpin yang peduli pada Islam. Pilihlah pemimpin yang peduli pada umat Islam. Pilihlah pemimpin yang peduli pada ulama. Pedagang sama politikus beda cara pandangnya. Pedagang dalam Islam tengok orang ramai begini, oh enggak di luar. Makanya apa kata kawan saya, orang Bukit Tinggi, orang Sumatera Barat, Ustaz, orang Lawang tak bisa main bola kaki. Mau itu dah,
Kalau ada nampak tu ramai tak fokus pada Imamul. Beda sama politikus. Politikus kalau sudah melihat orang ramai begini, ini bisa dua kursi. Oleh sebab itu umat Islam yang sudah berkerumun, rawah kerumunan menjadi kekuatan politik. Kita harus bersatu bersama. Orang Islam harus memilih. Jangan sampai golput. Allah Akbar. 2019 kita akan memilih. 2018 9 yang akan kita pilih. Bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, DPD, DPR, DPR kota, DPR provinsi, DPR pusat. Pilih orang yang penuh kepada Islam. Pilih orang yang cinta ulama. Mohon doa atas nama Ustaz Khairuddin saat mengisi ceramah pingsan sampai sekarang masih dukungan ICU. Di akhir majlis kita doakan Ustaz kita, semoga diberikan kesehatan. Ustaz Somad suaranya tadi hilang, begitu datang jamaah bisa muncul suara. Saya pun heran, begitu doa jamaah rumah yang luar biasa. Allah Akbar. Untuk tegak dia, akses ini dapat. Terbesar juga bagaimana cara meminta maaf kepada orang yang pernah kita bersalah padanya, sedangkan kita tak tahu lagi berapa banyak orang yang kita sakiti dari umur saya remaja sampai dewasa. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Nanti malam kau bangun tahajud, sholat tahajud, selesai tahajud 8 rakaat, witir, setelah witir 3 rakaat berdoa. Ya Allah, semua orang-orang yang pernah kusakiti, semua orang yang pernah menyakiti aku, menyinggung perasaanku, mengejek-ejek aku, kumaafkan mereka semua. Ada pun orang yang pernah aku sakiti, aku pernah berusaha mencarinya tapi tak jumpa, maafkan mereka. Allah maafkanlah gubar abu'um ma'amihim ma'amu'um wa'ala'in jannah tawaswahu. Yang bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Yang bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Yang tak bisa pakai bahasa apapun, pakai bahasa daerah, pakai bahasa yang dia pahami. Mudah-mudahan Allah mengampuni silap mereka dan silap salah kita semua insyaAllah. Amin. Ada hadis mengatakan bahwa orang kafir itu di akhirat nanti akan masuk neraka selama-lamanya, mustahil masuk di surga, kecuali lembu bisa masuk ke lubang jarum, bukan lembu. Hatta yadijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta masuk ke lubang jarum. Temuan terbaru dari banyak profesor bahwa berdasarkan teori black hole ternyata lembu bisa masuk ke lubang jarum. Bagaimana pendapat Pak Ustaz tentang hal ini? Berarti orang kafir bisa masuk surga juga dong? Ini ungkapan bukan dipahami secara tekstual, tapi ungkapan mana? Contoh, bapak saking cintanya sama ibu, apa kata si bapak? Oh my dear, oh my darling, ku nanti kau 1000 tahun lama. Apa kata si ibu yang tak memahami ungkapan itu? Apa bang? 1000 tahun? 60 tahun ada bang udah batuk, oke? Makna 1000 tahun di situ artinya lama. Sampai onta masuk ke lubang jarum, dua kemungkinan, lubang jarumnya dibesarkan atau ontanya dikecilkan. Yang dipahami bukan itu, maknanya mustahil, impossible, itu makna. Menurut Pak Ustaz, siapa yang paling ganteng di dunia? Nabi Yusuf, Nabi Adam, atau Nabi Muhammad? Saya tidak setuju kalau Nabi Yusuf, tapi kalau Nabi Muhammad saya setuju. Siapa minta pendapat ini? Nabi-nabi itu tak boleh kita beda-bedakan. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tak boleh membeda-bedakan nabi. Kullun semuanya kita beriman kepada mereka. Bahwa ada nabi
di antara nabi dia akan menjadi rasul, di antara rasul dia akan menjadi ulul azmi, di antara ulul azmi ada satu ilmu aja, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puncaknya Muhammad, tak ada yang lebih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kateng, dalam putih, bagaimana putihnya Nabi Muhammad, Nabi lengan bajunya besar, kalau diangkatnya tangannya ke atas, turun lengannya, nampak kejahnya, apa kata sahabat, kami melihat waktu Nabi mengangkat tangan di atas mimbar, bayaba ibu faihi, nampakkan putih kejahnya, Nabi itu sambil putih, yang kejahnya pun putih, orang kita, kerja putih, muka putih, kerja hitam. Anas bin Malik mencium tapak tangan Nabi. Apa kata dia? Athyabu min rihil miski. Lebih halus dari sutra, lebih harum dari semerbak kasturi. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bapak Nabi Yusuf ganteng? Nah. Bagaimana gantengnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu kalau ada orang jelek duduk di dekat dia, ikut dia diganteng. Beda semua orang yang menyebabkan tidak. Dia makin ganteng, awak makin kepuluh. Ustaz, ya, kandungan saya sudah sekian bulan. Apa yang bagus saya baca, Ustaz? Kata Ustaz tadi berpikir, apa yang cocok dibaca? Apa itu Ustaz Yusuf? Disangka ibuku, anaknya lahir macam Nabi Yusuf. Begitu lahir, tengok, hitam pesekan. Ustaz, tengok anaknya. Kata Ustaz kalau baca surat Yusuf ganteng itu kan itu maksudnya supaya iman anak itu macam iman Nabi Yusuf ditarik jubahnya dari belakang sobek dia tak mau berzina dengan Zulaikha itu maksudnya dikomplain sama Ustaz itu Ustaz anak itu tak ganteng kan belum ganteng lagi kok tak ganteng buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya kecuali kalau buah itu jatuh ke sungai atau tidak akan buruk. Bolehkah kita mencintai seseorang walaupun tak mungkin untuk memilikinya? Ini agaknya besar ya, dosakah itu Pak Ustaz? Soalnya sinetron-sinetron sekarang sudah membolehkannya. Inilah bahayanya kalau meninggalkan takwa ini ikut takwa sinetron. Ini mau Ramadan sudah mulai bersekian sinetron-sinetron. Tontonlah yang bisa menjadi tuntunan. Jangan menjadikan tontonan sebagai tuntunan. Tonton ceramah-ceramah. Apa yang bisa ditonton Pak Ustaz? Sebelum berbuka, sebelum sahur, sebelum sahur, sebelum berbuka. Dua kali sehari. Saksikan di TV. Ustaz-ustaz yang lain, saksikan. Ada Ustaz Fahmi Salim, ada Ustaz UGN Bakir Nasir, ada Ustaz Kulan, ada Ustaz Kulan, ada Ustaz Kulan. Tontonlah, jangan mengambil bapak dari sinetron. Ini yang ditonton sinetron Korea. Udah jelas awak sawo matang hampir busuk. Yang ditonton Korea putih bukan telur ayam dikupas. Lebih ini macam orang Korea, akhirnya ditengok lagi kacau. Gak ukur dulu. Asal di jempol, dua inci. Oleh sebab itu jangan, karena tontonan akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Kau ikut di antara mantul ab, kalau kau ikut orang banyak yang tahu ini, yudin lukan sabillah, mereka hanya akan membuat engkau sesat dari jalan Allah SWT. Yang sudah memberikan uangnya untuk pondok tahfiz Quran dari, mudah-mudahan dilapangkan Allah rezeki. Amin. Yang belum memberikan, saya tak doakan disampaikan, tapi kalau bisa acuan dulu. Antarkan ke panitia. Ma'akal kapa'ab naita, yang kau makan busuk. Ma'alabis kapa'ab naita, yang kau pakai lapuk. Ma'atasadak kapa'ab naita, yang kau sedekahkan. Itu yang kau bawa mati oleh Allah SWT. Anak-anak hafal Quran tadi akan menjadi wali kota bupati 10 tahun akan datang. Dia menjadi wali kota, hafal Quran. Jadi anggota DPR, hafal Quran. Dia akan jadi lawyer, SHFA, pengacara, hafal Quran. Dia akan menjadi pegawai kepala dinas kepala kantor, hafal Quran. Yang senang siapa? Kita semua meninggalkan generasi hafal Quran. Allahu Akbar. Kepimpinan juga dari Allah.
nanti ketika anak-anak hafal Quran dimasuk ke dalam surga, lalu kemudian mereka di atas kepala orang tuanya tajun minan nur, ada mahkota ada di cahaya. Kenapa ini di kepalanya ada mahkota ada di cahaya? Karena anaknya pun hafal Quran. Cita-cita orang tua saya Abdul Somad, aku ingin kau hafal Quran, tapi Abdul Somad tak hafal Quran. Pulang bawa ijazah 2 LC di kiri, MA di kanan. Aku sudah pulang bawa LCMA, kau tak hafal Quran. Saya tak hafal Quran, tapi saya ingin anak-anak keponakan saya hafal Quran. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran. Ya Allah, jadikan anak keponakan kami para penghafal Quran, ya Allah. على هذه النية وكل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وعفنا نسكن يا الله وَلِوَالِدَيْنَا كَدُوَ أَرَمْتُ وَالْكَمِيَا اللَّهِ وَلِآبَائِنَا ayah kami yang berpeluh melepuh keringat yang menyekolahkan kami, mencarikan makan kami yang halal, berdapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali dia tak dapat tidur malam makan kenyang. Berapa kali dia tak jadi sholat duha karena kami kencing di kainnya. Berapa kali dia tak tahajud kamu kamu merengek menangis di tengah malam. Andai dia masih hidup dapat kami cium tangannya, kami peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi sebagiannya sudah meninggal menghadapmu. Allahumma maghfirlah, ampunkan dosanya ya Allah. Waj'al jannata maswaha, jadikan surga sebagai tempat tinggalnya ya Allah. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan, jadikan makamnya sebagai salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al qabraha ukratan min hufarin nerakamu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li asatizatina, ampunkan salah ustaz-ustaz kami, guru-guru kami, guru mengaji kami. Tak dapat kami balas budi baik mereka ya Allah. Kami tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana bengkok, mana lurus, mana mereka. Tapi kadang kami tak pernah menyebut mereka dalam doa kami. Maafkan kami ya Allah. Beri a'immatina salihin, memimpin-memimpin kami, Bapak Wali kami, Bapak Wakil Wali Kota kami, Bapak Warga Sayu pada PRD kami, Bapak Warung Komunikasi Pimpinan Daerah Tumai. Maka lembutkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Allah warzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yaqabuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Kalau majal abna'ana min hufazil Quran, jadikan anak-anak kami para penghafal Quran. Allah madbana al-ghala wa al-wama wal-fahsa wal-riba zina, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin, selamatkan kami, selamatkan saudara-saudara kami. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin, tolong saudara kami di Palestina wa Rohingya yang ada di Myanmar, di Rohingya wa fi kulli makan. Allahumma ansurna ala al-furnah ala al-qawdil munafiqin, bantu kami menghadapi orang munafik. Saudara-saudara kami yang baru saja gugur menjadi syahid, anak-anakku Brimob yang selamat, yang terbunuh, anak-anaknya dalam kesedihan, maka maafkan segala salah mereka ya Allah. Berikan mereka surga Jannatul Firdaus sebagaimana kau janjikan kepada kepala suhadamu ya Allah. Allahumma qim lana bi husnil khatimah wa la taqim alaina bi suhil khatimah. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan,
bulan Ramadan ya Allah. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri. Berikan kami rezeki supaya berjumpa dengan Lailatul Qadri supaya bisa berkunjung ke makam Rasulullah mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sofratullah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. ربنا اكتب لنا اللهم اجعل اخر كلامنا عند انتهاء اجالنا jadikanlah ketika ajal kami sampai saat sakaratul maut tiba yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله berjumlah 80 juta rupiah. Takbir. Bagi yang perlu menyalurkan bantuannya, salurkanlah ke pondok Tahfiz Quran, rumah Tahfiz Quran Dumai. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kekurangan kelemahan dan bertukar kata dengan lagu yang kurang pada tempatnya. Bahkan dalam pertemuan dikerusuk 60 berhubungan buat dalam saya susun dan sebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi kepada panitia untuk kami buka dan kembalikan kepada yang dari mana. Lagi jaga keamanan, terutama kendaraan-kendaraan yang berparkir di depan taman Bukit Langka agar tidak terlalu.